Oh yeah, lihat deh ototku. Eh, ada pelanggan, kami mau nonton. Kamu gak bawa permen kan? Beraninya ngomong gitu. Gak mungkin kami begitu, kami gak bawa permen. Nah gitu dong, lihat tiketnya. Aku gak tahan, aku suka permen. Apa? Apa ini? Oh, kita hampir berhasil. Cukup! Aku tahu kamu bawa permen, terciduk! Kok permen bisa di situ? Ini gak kayak yang kamu lihat kok. Oh ya? Kalau kamu? Jangan! Aku mau semua permenmu! Stop! Aku takut ketinggian! Jangan guncang aku! Ini pelecehan! Tapi permen ini gak ketahuan. Ini punyaku. Gak bisa gitu dong! Aku gak bisa dilarang! Cukup! Rasa ini! Pergi dari sini! Ayo! Camilan lezatku! Aku udah bosan sama ini. Aku bakal suka ini. Lihat deh, itu indah banget. Rasanya enak banget. Ada apa? Hei, ada monster. Bentar, itu popcorn. Terserah, dia besar dan warna biru. Kamu lihat kan? Dia kesana tadi. Heran dia bisa ketipu. Pura-pura polos aja. Dia nggak curiga. Hei, ada apa? Nggak apa-apa kok. Ntar dulu, biar ku periksa dari dekat. Oh, kamu bawa permen. Hei, lepasin. Aku tahu permennya di sini. Halo? Lanjutin aja. Kok aneh? Bisa cepetan gak? Ketemu. Fiuh, tangganya aku taruh sini aja. Oh, mama nelpon. Tunggu. Mama bikin sosis. Aku segera ke sana. Kurasa aku ada ide. Akhirnya ketemu. Aku gak mau lihat kamu lagi. Numpang lewat. Waktuku gak banyak. Sorry, terus saja. Kerjamu bagus. Aku harus tetap waspada. Berhasil. Tinggal kuatur aja tangganya. Dan aku punya permen. Enak. Ini berjalan sesuai rencanaku. Bentar, aku hampir lupa kumisku. Aku gak perlu waxing nih. Iya, enak bener. Ada yang nyangkut di gigiku. Oh hei, apa kabar? Lebih baik kembali kerja. Hah? Mana tanggaku? Tunggu, tadi kan kamu masuk. Kamu ngomongin apa? Pasti aku udah linglung. Aku mau pulang. Lucu banget deh. Ini paling bagus. Kami kelihatan bahagia banget. Keluarga satpam kecilku. Gak akan lama lagi. Aku akan punya satpam kecil sendiri. Apa ada yang lebih indah lagi? Oh, ada yang datang. Mau lihat yang imut? Konyol banget. Dia gemesin kan? Bentar, kamu gak merhatiin. Jangan gerak. Benda ini aman kan? Tentu, kenapa enggak? Apa? Sulit dipercaya. Canggung banget. Kamu harus pergi. Tunggu. Foto itu ngasih aku ide. Aku sayang banget kamu. Kamu bagian dari keluarga. Jangan di tempat umum. Oh, semangkuk besar permen. Oke, ini mungkin bisa. Kulakban dulu ke perutku. Sempurna. Ini perut hamilku. Nah, udah meyakinkan. Gak akan ada yang tahu. Hah? Mama sayang deh. Kamu gak apa-apa? Astaga, ini beneran berhasil. Sini ku bantuin. Filmnya keren. Hei Nona, geser. Minggir dulu. Duduk sini dulu. Tunggu ya. Dia suka membantu. Ini ku bawain air. Kamu baik banget. Kamu bakal butuh ini. Satu untukmu, satu buat bayimu. Selamat nonton. Akhirnya dia pergi. Kirain mau nempel terus. Nah, aku bisa makan permen ini. Semua permen favoritku ada di sini. Hari yang seru.
Oh, gimana? Ada yang hilang. Kamu ngomongin apa? Kamu manfaatin kelemahanku. Balik sini. Oh yeah, ayo joget. Goyang, baby. Anggap aja kamu gak lihat ya, goyang jelek itu. Oke, kamu mau apa? Itu coklat. Jangan harap selama ku awasin. Baca ini, Nona. Hah? Apa? Oh, aku gak ngerti kamu ngomong apa. Kamu harus pergi. Kayaknya lebay deh. Aku pengen banget nonton film itu. Pasti ada cara. Kayaknya aku tahu. Saatnya latihan acting. Ayo beraksi. Gayaku udah oke. Bisa jadi terbiasa nih. Wow, kayak gini wanita impianku. Ahem. Heh, bangun. Apa? Hah? Wow. Buka tirainya. Gak masalah. Kamu gak bawa permen kan? Coba ku cek. Apa ini? Aku benci permen. Pergi! Apa? Belum pernah aku terhina kayak gini. Tempat macam apa ini? Aku cuma bertugas. Aku belum selesai. Cukup, aku teleponin papa. Halo, papa. Uh-oh. Payah banget deh, pa. Itu HP-ku. Bisa jadi masalah nih. Sebaiknya kamu pergi. Kayaknya itu ide bagus. Gak adil banget. Apa? Hujan nih. Apa ada yang lebih buruk lagi? Apalagi nih? Oh, makasih. Sama-sama. Kapan-kapan kita nonton bareng ya. Kupikir dulu ya. Dah, cemen! Dia mencuri hati dan payungku. Kamu balik lagi. Kamu bikin malu dirimu aja. Aku gak bawa permen kok, ya kan? Mulai taat aturan ya. Gak ada apa-apa. Heran. Kurasa kamu boleh masuk. Terserah. Akhirnya berhasil juga. Semoga filmnya bagus. Aku senang bawa payung ini. Ini berguna banget. Kubuka ah. Dan hujan permen. Asik banget. Aku suka hujan kayak gini. Wuhuu. Mau lagi dong. Warna-warni banget. Aku gak mau ini berakhir. Aku udah pengen nonton nih. Katanya sih bagus. Ya. Tapi ada aturan yang harus kamu patuhin. Dan aku serius banget loh. Gak ada barang terlarang kan? Coba aku pikir dulu. Oh iya, anjingku. Aku lupa banget. Ini jelas pecinta hewan. Apa isi tas itu? Jangan. Kerjaan satpam gak ada habisnya. Aku gak pernah bisa rehat. Selalu ada permen dan juga aku. Apa ini? Oh, cuma sampah. Cuma itu bawaanku. Pungutin sendiri ya. Kamu kan bisa bantu. Sulit dipercaya kamu gini. Oh tidak, permenku. Kurasa dia gak ngeliat. Mungkin bonekaku lapar. Mau ini? Aku segera balik. Jangan buang-buang waktuku. La 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 la. Oh, hai. Pergi sana, nak. Geledah aja tasku. Oke, tapi awas kalau ada permennya. Apa ini? Oh, itu buat rambutku. Buat bikin hiasan. Kayak gini. Keren. Aku ngiri banget. Berhasil deh. Oke, kamu boleh masuk. Makasih. Udah pengen buru-buru nonton. Sulit sih, tapi akhirnya bisa masuk. Aku gak butuh ini lagi, tapi aku butuh gadget rambutku. Ini dia. Cobain ah. Wah, asik banget. Bikin lagi ah. Serunya. Lagi. Hah? Ngapain dia? Kayak ada pelangi di rambutku. Aku ngerasa glamor. Filmnya mulai. Wow, bagus nih. Kamu lihat gak? Aku takut. Hah? Lihat rambutnya. Ini bagus banget. Aku harus nyobain. Kayaknya enak deh. Apa? Rasanya mirip permen kapas. Aku gak nyesel sedikit pun.
Aku mau pindah kursi aja. Banyak orang melihara anjing. Kalau aku lebih suka laba-laba. Buat satu orang ya. Boleh bawa masuk bolaku? Astaga! Huh! Itu cewek kenapa sih? Aku? Santai aja, ini tiketku. Laba-laba! Kita semua bakal dimakan! Yang bener aja deh. Beracun gak tuh? Ah! Cepat keluar! Ya. Laba-laba pintar. Manusia emang aneh. Bolanya ketinggalan. Aha! Wuhuu! Gak sabar mau nonton film ini. Go, film, go! Aku suka film tentunya. Aku suka film, kalau kamu? Langsung masuk aja. Dia denger gak ya? Malu-maluin banget. Ternyata berhasil loh. Kamu boleh keluar laba-laba. Kamu pasti suka film ini. Aduh, jempolku. Iya, aku tahu itu sakit. Nih, makan permen biar kamu gembira. Apa itu? Coklat? Itu dilarang di rumah sakit. Ayo, kita periksa ibu jarimu. Kok kursinya nggak mau bergerak? Kenanglah aku setelah kepergianku. Coba aja dia boleh makan permen. Gimana ya cara bawa ini ke dalam? Misi, mau ngepel dulu. Hei, ada apa itu di ember? Singkirin sekarang juga. Nah, itu nggak mungkin berhasil. Mungkin aku bisa. Wah, gerakan keren. Berhenti. Dilarang bawa permen. Kayaknya itu juga nggak mungkin. Tunggu, aku punya ide. Uangku ada berapa ya? Hey, boleh aku bawa ini masuk? Wah, banyak banget. Hey, siapa bilang kamu boleh masuk? Enggak ah, bisa-bisa aku bangkrut. Aku kehabisan akal. Iya, apa? Aku kesana. Astaga, dia ngasih aku solusi. Hey, ini dibolehin di rumah sakit. Dari baunya sih bener. Cepet, bawa masuk. Baunya. Ngeliatin apa kamu? Hey, lihat apa yang kubawa. Apa? Baunya nggak enak. Emang, ini cuma buat ngelabuin aja. Nih, pakai sendok. Percayalah. Hey, apa ini? Akhirnya kamu bawain aku coklat. Gawat, sembunyiin. Gimana kondisimu? Udah doyan makan? Astaga, menjijikan. Iya, memang gak enak. Aku harus periksa pasien lain. Gimana cara ngambilnya? Aku bisa loncat. Cukup, itu yang bikin jempolmu cedera. Tunggu di sini, aku punya solusi. Pasti bisa kalau pakai sapu. Agak kiri lagi. Bukan, kirimu. Gak berhasil nih. Saatnya jurus pamungkas. Au, jempolku. Buruan. Kalian lagi apa? Aku cuma lagi peregangan. Menjaga kebugaran bikin kamu sehat. Apa-apaan? Ini pasti ulahmu kan? Dua orang ya. Dua, empat kali. Mereka keluarganya. Mau nonton film juga. Filmnya tentang anjing. Tapi anjing gak boleh masuk.
Masa mau nolak wajah seimut ini? Oh, tetap gak boleh. Sudah, sana pergi. Wow, lihat gaunnya. Gokil. Jadi ada ide nih. Selamat menonton. Siapa tuh? Ayo cepat masuk. Buat dua orang ya. Aku boleh masuk. Tentunya. Pekerjaan ini ada serunya juga. Woohoo. Silakan masuk, tuan. Wow, mereka seru abis. Jadi ingat, udah waktunya aku squat. Gampang banget. Ayo keluar, anak bulku. Mana tega ninggalin di rumah. Awas aja kalau nggak ada camilan di sini. Apa mama di sini? Membaca buku memang menyenangkan. Harus ada cara kabur dari mama. Selamat sore, Ma. Gak ada apa-apa kok. Kok dia aneh? Percobaan bagus. Makan brokolinya. Enggak, itu mustahil. Coba pikir. Aku tahu. Oke, bebek. Ayo beraksi. Kuek. Hah? Itu bebek ya? Siap rolling. Parkour. Tanpa rasa takut dan tanpa ampun. Berhasil. Hah, waktunya nonton TV. Kamu manis banget. Waduh, kamu gak akan lolos dari brokoli. Parkour darurat. Andai aku bisa parkour, tapi itu ide buruk. Aha, aku tahu. Hai, Ma. Mau ngeliat trik sulapku? Dan aku lenyap. Wah, keren juga. Nyaman. Itu aja, aku emang jenius. Oke, tempelin permen ini dulu. Jangan sampai hilang. Aku siap. Kurasa udah semua. Ini dia. Menarik. Ini pasti berhasil. Leo yang luar biasa akan menghilang. Kok gelap? Takut, tolong! Kamu nggak apa-apa. Kamu ngapain? Bisa ku jelasin, itu permen. Janji nggak akan kuulangin lagi. Mama, pilih senjatamu. Kamu pikir bakal berhasil? Ya gitu. Bukunya keren banget. Semoga filmnya juga bagus. Waduh, kamu gak boleh ikut. Tapi, kita coba yuk. Buat satu orang ya. Kayaknya aku pernah lihat kamu. Cewek ini suka fitness. Lenganku aja gak segede itu. Oke, kayaknya ada yang gak beres. Ada apa di dalam sini? Anjing, kamu pikir kamu pintar ya? Sana pergi! Keluar sekarang juga! Selamat menonton! Semoga aku bawa cukup. Coba lihat, pilih coklat atau keripik ya. Nah, itu aja. Cuma perlu wadah yang pas. Oh yeah, Pak. Oh, halo. Gak bawa anabul nih. Jadi canggung deh. Oh, Rufus, kamu bisa keluar sekarang. Oh, dia manis banget sih. Apa cara paling cerdik menyelundupkan permen? Beritahu kami dalam komentar di bawah ya. Ingat, bagikan video ini ke teman-temanmu dan jangan lupa subscribe channel kami untuk lebih banyak video keren kayak yang ini.